Halo guys, balik lagi sama Bang Jupu di sini. Dan kali ini Bang Jupu jadi guguk nih guys. Waduh, ini kenapa Bang Jupu jadi anjing dan Bang Jupu sendirian nih? Karena Bang Jupu ketinggalan waktu Mi Kocil sama Mi Kacil main game ini guys. Jadi kita bakal main game Pet Story ya guys. Ini yang bikin Poncoking, mirip sama yang bikin Airplane kalau nggak salah ya. Ya udah guys, sebelum mulai main gamenya pastikan kalian like dulu video ini ya guys. Mancap. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton videonya Bang Cupu, selamat datang ya. Terima kasih kalian sudah klik video Bang Cupu yang ini. Dan buat teman-teman yang udah sering nonton videonya tapi belum subscribe, ayo bantu dan dukung Bang Jupu untuk bikin video lebih baik lagi. Caranya gampang dan gratis. Kalian cukup klik tombol subscribe warna merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Jupu upload video baru. Video baru setiap hari jam 11:15 siang waktu Indonesia bagian barat guys. Oke guys, jadi kita bakal pergi ke mobil di sini ya. Ada pet adoption center. Ini buat apa ya? Kayaknya kita mau diadopsi nih ya. Aduh, Bang Cupu ketinggalan. Malah ditinggal. Ya sudah, kita ikut yang sebelah sini ya. Yuk, kita bakal bareng sama bocil-bocil yang lain ini. Bocil-bocil yang lain juga jadi pet di sini ya. Wah, itu ada yang pakai topi Santa dong. Ini apa ini? Wah, keren banget ini anjingnya punya topi Santa. Kenapa Bang Cupu nggak punya topi, woi? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Nih, kurang 3 orang lagi ya. Ayo, cepat. Kita mau jalan nih. Ini kita mau masuk ke adoption center nih. Kita mau diadopsi sama tuan yang sangat baik nih ya. Ngomong-ngomong teman-teman di rumah, siapa yang punya pet? Apakah punya anjing atau punya kucing atau punya reptil ya? Reptil kayak kadal gitu. Coba kalian komen dulu di bawah guys. Oke, kita berangkat guys. Siap. Go. Wow, keren banget ini ya, intronya sangat-sangat menakjubkan. Dan itu si botak ngapain itu? Itu si botak ternyata yang bawa kita tuh ya. Oke, kita sudah sampai di Pet Adoption Center. Benar-benar keren ini tempat kita yang baru ya. Oke, kita sekarang mau ngapain nih guys? Bang Jupu udah ada di adoption center dan ini banyak sekali mainan. Kita bisa tendang-tendang bola di sini ya, tapi Bang Jupu mau cari tulang. Wah, di sini ada tulang banyak sekali. Bang Jupu suka tulang karena di sini Bang Jupu jadi anjing ya. Kalau jadi kucing suka tulang nggak ya? Nggak tahu juga sih. Coba kalian komen di bawah ya. This is what human call adoption center. Wah, itu ada Kanela. Siapa itu ya? You were rescued by Susie. She's the human in the counter. Oke, katanya kita diselamatin sama si Susie ya. Mana si Susie? Oh, ini dia guys yang selamatin kita ya. Wah, itu dia tuh yang punya adoption center. Oke, sekarang kita mau dirawat sama si Susi ya. Waduh, Bang Jupu nggak boleh nakal nih ya. Kalau nanti nakal, Bang Jupu bakal dibuang. Ini siapa ini? Ada Slicer. Liar, human are disgusting. Waduh, dia nggak suka sama human ini si Slicer ya. Katanya manusia sangat menjijikan guys. Waduh, nggak bener ini ya. Harusnya hewan-hewan dan manusia bisa bersahabat ya. Oke, sekarang katanya si Susi kita boleh jalan-jalan buat mengeksplorasi nih adoption center. Bang Cupu mau ambil nih tulang-tulangnya. Nah, ini dia tulangnya. Hap-hap-hap, Bang Cupu makan semua. Mantap sekali. Wah, di luar sini ada tulang banyak sekali guys. Kita bakal ambil ya guys. Oke, Bang Cupu bakal obi dulu guys. Waduh, ini Bang Cupu nggak jago nih obi-obi nih. Nggak kayak teman-teman ini yang jago obi ya. Bang Cupu ini sangat-sangat noob. Tapi nggak apa-apa, Bang Cupu dapet ini. Hap. Nah, Bang Cupu dapet di sini. Hup. Iya. Nah. Wap. Oke, Bang Cupu makan semua tulang-tulangnya guys. Sangat-sangat kenyang sekali. Oke, ya, ini ada bola. Bang Cupu bisa main bola di sini guys. Tapi sayang nih, Bang Cupu nggak ada Mi Kocil sama Mi Kacil. Jadi sendirian nih. Aduh, Bang Cupu jadi sad dog nih ya. Wah, kenapa itu guys? Katanya mau ada pengunjung datang guys. Wah, kita harus pasang sikap yang sangat-sangat manis supaya kita diadopsi guys. Oke. Bang Cupu mau makan tulang dulu di sini ya. Sebelum kita diadopsi, Bang Cupu mau makan tulang dulu guys. Nah, udah guys.
Udah. Tulangnya udah Bang Cupu abisin semua, guys. Nah, ini masih ada satu, guys. Ini, guys. Aduh. Wah, udah dapet, guys. Oke, mantap sekali ya. Nah, ini apa, guys? Wah, ini ada makanan, guys. Wah, Bang Cupu makan tuh makanannya ya. Kenyang banget dan lezat pastinya ya. Selamat pagi, Sweetie. Wah, itu siapa, guys? Ada Granny, guys. Ada nenek-nenek namanya Gertrudis. Oh, katanya bisa dipanggil Granny. Wah, nenek Granny nih. Kayak yang di game itu. Kalau nenek Granny kan jahat biasanya ya. Ini jahat nggak nih nenek ini ya? Nggak tahu juga sih. Coba kita lihat ceritanya ya. Oh, katanya dia mau mengadopsi, guys. Dia sangat suka sama pet katanya. Wah, si Susi seneng banget nih. Oke, si Susi mau nganterin si nenek Granny nih ke tempat petnya. Oh, wah, kita harus bersikap manis, guys. Jadi, guys, ini, guys. Nah. Ini dikenalin semua pet-petnya ya. Ini si Canela. Wah, si Canela cantik banget itu ya. Ada pitanya warna pink, guys. Wah, ini anjing perempuan kayaknya ya, guys. Kalau Bang Cupu kan laki-laki ya, guys. Gak boleh ya. Kalau laki-laki gak boleh nyama jadi perempuan, guys. Kita laki-laki sini, guys. Nah, ini Pretty Candy 777. Wah, ini kayaknya anjing cowok, guys. Dia pakai topi Santa, guys. Oke, dia bisa gonggong-gonggong ya. Terus di sini ada Sunshine. Sunshine ini siapa ini? Ini NPC kayaknya ya. Ini kenapa dia di luar, woi? Belum juga ngapa-ngapain. Waduh, itu mereka malah pada main di luar. Duh, Bang Cupu di mana ngomong-ngomong ya? Oh, nih. Ini Bang Cupu di sini nih. Kita harus pasang sikap manis, guys. Oke. Nggak boleh gigit ya, guys. Nanti kalau gigit, neneknya nggak jadi adopsi kita gimana, guys? Oke, kita mau bersikap manis dulu, guys. Kita mau pencitraan dulu, guys. Oh, ini ada Mina Mario. Oke, itu apa, guys? Itu kucing apa anjing, guys? Kok mirip kucing ya? Oke, nggak apa-apa. Ini siapa nih? Jackson. Wah, ini namanya V-nya panjang banget tuh ya. Ya udah, biarin aja ya. Mana nih? Bang Cupu kenapa nggak di absen? Nah, ini dia. Ini nih, Bang Cupu. Bang Cupu, nih, adopsi aku. Nenek Granny, adopsi aku. Wah, ternyata ini terakhir si Slicer ya. Kayaknya si Slicer sih nggak mau diadopsi, guys. Soalnya dia galak, guys. Dia nggak suka sama manusia, guys. Kalian bisa lihat tuh ya. Matanya merah banget itu. Wah, ini udah divaksin belum itu? Jangan-jangan ada virus ya, guys. Oke, pengenalannya udah selesai, guys. Sekarang kita mau diapain, guys? Kata nenek Granny semuanya cakep-cakep ya petnya ya. Oke. Jadi ditanya sama si Susi mau ngambil yang mana nih nenek Granny? Oh, itu dia, guys. Disebutin, guys. Wah, untung ada namanya Bang Cupu di situ, guys. Oke. Kita ternyata diambil, guys. Wah. Mungkin karena Bang Cupu pet yang baik hati nih ya. Jadi mau dibawa pulang sama nenek Granny. Moga-moga di rumahnya nenek Granny banyak makanan ya, guys. Nanti kalau nggak ada makanan, Bang Cupu bisa kelaparan, bisa kurus ya. Ya udah, sekarang kita mau ngikut ke rumah nenek Granny nih kayaknya ya. Kita mau ke Granny Truk. Wah, kita harus keluar, guys. Oke. Bang Cupu bakal ngikut nih ya. Ayo nenek, sini nenek. Kita bakal naik truk nih. Oke. Bang Cupu harus lompat nih, guys. Oke, kita udah naik, guys. Udah siap, guys. Udah siap semua. Pegangan ya. Wah, ini banyak banget ini yang diambil sama nenek Granny nih ya. Moga-moga nggak ditelantarin kita ya, guys. Amin. Oke, kita udah siap, guys. Nah, sekarang katanya kita mau pulang, guys. Mau pulang ke rumahnya nenek Granny. Dadah, Adoption Center. Dadah, Susi. Terima kasih ya udah ngerawat kita ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Oke, apa itu? Katanya dia hampir lupa. Dia mau beli barang-barang di supermarket. Katanya mau pergi ke supermarket sekarang atau nanti? Aduh. Wah, ini katanya kita langsung ke rumahnya aja deh. Ya udah deh, soalnya dingin, guys. Kayaknya kita ke rumahnya aja ya. Wah, udah sampai, guys. Yuk. Selamat datang di rumah. Kata nenek Granny gitu, guys. Oke, kita bakal masuk, guys. Wah, ternyata gede banget nih rumahnya nenek Granny ya. Di sini ada tulang. Wah, Bang Cupu makan tulang nih ya. Ini tulangnya Bang Cupu. Ini enak aja tuh bocil yang ambil tulang. Oke. Bang Cupu bakal ngambil tulang-tulang yang ada. Wah, ini apa, guys? Ada tanda panah, guys. Apa nih, guys? Kita suruh ke sini, guys. Wah, ini ada kurungan, guys. Yeay, mantap sekali. Wah, di sini banyak sekali tulang. Bang Cupu suka ya. Itu siapa nih? Ada Misty, guys.
katanya kita pasti pet baru. Tuh, siapa itu? Ada pigeon. Wah, ini ternyata ini burung beo ya. Oh, dia bisa ngata-ngatain kita, katanya bodoh, guys. Wah, nggak bener tuh ya. Toksik banget tuh burung ya. Awas ya burung ya, nanti bang cupreng dia deh. Oke, sekarang kita mau ngapain ya? Katanya dia mau ngajakin ngomong kita waktu malam, guys. Oke. Kita tunggu malam, guys. 12 o'clock midnight. Oh, itu nenek granny-nya tidur, guys. Katanya bakal terjadi hal yang serem. Katanya setiap nenek granny tidur, ada sesuatu yang menyeramkan, guys. Waduh, baca pun takut nih. The house get infested by cockroach. Ada kecoa, guys. Waduh. Pak Cupu paling takut sama kecoa, guys. Waduh. Gimana nih? Waduh, gawat nih. Nenek Granny, bangun nenek. Ada kecoa katanya. Aduh. Katanya kita harus ngabisin kecoa-kecoanya. Aduh, gimana nih? Pak Cupu nggak berani sama kecoa, guys. Aduh. Oke, katanya kita nggak boleh sentuh kalau kecoanya terbang. Apalagi sama kecoa terbang. Itu dia, guys. Waduh. Wah, itu dia, guys. Itu dia kecoanya, guys. Wah. Dia mau terbang, guys. Wah, itu dia, guys. Aduh, gimana nih? Gimana nih, guys? Guys, dia mau terbang, guys. Wah, itu dia, guys. Banyak banget kecoanya. Oh no, itu dia kecoanya pada mau terbang, guys. Waduh, kita ngumpet di mana nih? Kita ngumpet. Aduh, gimana nih? Gimana? Wah, itu dia. Wah, itu. Aduh, itu ada kecoa tuh, guys. Wah, kita gigit. Bisa kah? Wah, kita gigit, guys. Coba kita gigit kecoanya ya, guys. Oke. Kita bakal jadi pet pemberani, guys. Okay. Kita makan semua kecoanya. Tapi jangan ditelan, guys. Digigit aja, guys. Tuh. Banyak banget di bawah, guys. Mancup kabur aja ke atas. Biar ini bocil-bocil dia digigit. Mancup gigit dia. Oh, ini ada tulang nih. Kita makan tulang aja. Jangan makan kecoa dong. Oke. Oh, tuh, guys. Ini, guys. Nah, ini, guys. Tuh dia, guys. Bisa terbang kecoanya. Kabur. Ah, di sini aja, guys. Kita keroyok aja, guys. Kita ramai-ramai sama teman kita yang lain ya. Nah, ini nih, guys. Iya. Oke, guys. Kita basmi kecoa-kecoa nakalnya, guys. Wah, ini ada makanan, guys. Bang Cupu makan. Wah, itu dia kecoanya terbang. Nah, ini, guys. Iya. Mantap sekali, guys. Bang Cupu udah injak berapa kecoa nih? Enggak tahu dah. Nah, kita ngumpul di sini, guys. Ini, guys. Ini dia. Mana, guys? Oh, ini dia. What? Wah, dia terbang. Katanya kita nggak boleh sentuh kalau lagi terbang. Ini. Iya. Mantap sekali, guys. Wah, ini ada tulang, guys. Kita ambil tulang dulu, guys. Nah. Oke. Mana, guys? Udah habis kecoanya, guys. Masih ada tuh di atas tuh, masih ada 3. Oh, ini, guys. Kita ajar, guys. Iya. Mantap sekali. Sekarang kita mau ajar yang mana lagi nih, guys? Oh, ini nih. Iya. Iya, kena lagi deh. Iya. Kena lagi nih. Satu lagi nih. Kecoa terbang nakal ya. Sini kamu. Iya. Gas. Bang Cupu dapet badge namanya Misty, guys. Wow. Kita basmi semua kecoa, guys. Nenek Granny bangun, guys. Waduh, gimana nih? Mungkin kita tadi terlalu berisik, guys. Katanya Granny-nya marah, guys. Aduh, gimana nih, guys? Aduh, kita kan baru diadopsi. Yuk, kita mau pulang aja. Yuk. Si. Kita pura-pura tidur, guys. Ayo, guys. Kita pencitraan jadi pet yang baik dulu, guys. Sini, guys. Kita tidur, guys. Nah, itu teman-teman kita juga pura-pura tidur. Tuh, Kanela di situ, guys. Sunshine. Wah, mana neneknya, guys? Moga-moga nggak ketahuan ya, guys, kalau kita tadi hajar kecoa-kecoanya, guys. Oke. Kita tunggu, guys. Nah, siapa itu, guys? Ini santai banget itu si Jackson itu. Wah, parah bener dia malas-malasan jalannya. Itu dia, guys. Oh. Kata nenek Granny-nya mungkin dia bermimpi buruk, guys. Kita nggak ketahuan, guys, kalau kita tadi membasmi kecoa-kecoa di rumah ini, guys. Nah, pintunya ditutup dong. Waduh, kita dikurung, guys. Pintunya dikunci, guys. Oh iya, guys. Ini burung ngeselin banget ya. Kita kerjain aja sama-sama gimana nih burung nih. Itu tuh burungnya tuh di luar, guys. Aduh.
Kita sekarang ngapain ya guys? Gabut nih, Bang Cupu bosen di kamar. Oke, katanya kita mau kasih pelajaran ke burung itu guys. Yes. Oke, sekarang kita mau coba buka jendelanya guys. Gimana caranya buka jendela guys? Ini guys. Oh, sebelah sini guys. Ah, iya, itu dia. Wah, kabur dia guys. Wah, tuh burung. Kabur dia guys. Ayo. Sini kamu. Aduh. Tapi ini kok berbahaya guys. Sini kamu. Aduh. Di bawah ada truk sampah guys. Gimana nih guys? Guys! No! Kita jatuh ke dalam truk sampah, guys. Oh, nenek. Nenek Granny, tolong. Oh, no. Guys, kita masuk ke dalam truk sampah dan apa ini? Pembuangan sampah dong. Apa yang terjadi? Oh, apakah kita di tempat pembuangan sampah? Oke. Apa yang harus kita lakukan sekarang, guys? Di sini ada tulang, kita makan tulang dulu, guys. Ah, ini gak ada makanan, kita makan dulu, guys. Lapar, Bang Cupu, guys. Oke. Katanya kita harus mencari jalan untuk keluar dari tempat ini, tapi Bang Cupu nggak tahu di mana. Waduh, gimana nih? Aduh teman-teman, gimana? Kalau kalian pulang jangan ninggalin Bang Cupu ya. Oke, sekarang kita bakal makan dulu guys. Nah, kita makan guys. Nah, Bang Cupu makan ya guys. Oke. Katanya kita harus cari kunci. Oh, ini ada kunci. Ini sini. Ini ada kunci nih. Nah. Oke, kita dapat kunci dan kita bisa masuk ke dalam guys. Wah, apa itu? Wah. Siapa itu? Oh no, itu ada tikus nakal sekali ya. Ini tikus sangat-sangat nakal nih. Diambil kuncinya. Jangan dibawa kabur, woi. Woi, sini woi, balikin. Waduh, malah dia nekatnya situ ya. Bener-bener nakal nih ya tikus ya. Kata tikusnya keluarga dia sangat kelaparan. Oke, mungkin kita bisa nolong tikus ini mencari makanan, guys. Enggak. Gimana nih? Apa kita mau dimakan sama tikus ya? Jangan-jangan. Wah. Iya, guys. Kita kayaknya mau dimakan sama tikus ya. Kita kabur. Kabur. Itu tuh, guys. Banyak sekali itu anak buahnya. Oke. Atau kita lawan aja, guys. Kita kan anjing ya, guys. Harusnya anjing kalau ngelawan tikus menang sih, guys. Oh, kita lawan aja, guys. Okay. Coba kita lawan. Iya, kamu. Wah, sakit, guys. Waduh, guys. Ternyata kita harus gelut, guys. Kita bahas mini tikus-tikus nakal, guys. Wah, nggak apa-apa, guys. Oke, guys. Kita harus bertahan, guys. Kita harus bertahan dari tikus-tikus yang sangat-sangat nakal di sini. Kamu, Bang Cupu, gigit kamu. Iya. Nah, ini dia, guys. Wah, masih ada 3, guys. Mana teman-teman? Kanela, ini kenapa diam di sini gabut dia? Wah, dia mau gangguin Kanela. Bang Cupu gigit. Wah, enak aja nih gangguin cewek ya, nggak boleh ya. Wah. Ini kasihan banget nih, dikeroyok dia. Wah, dikeroyok guys. Waduh, katanya kalau kita ngerifat pakai robak, guys. Waduh. Tapi Bang Cupu nggak tahu. Wah. Iya. Nah, Bang Cupu gigit. Wah. Teman kita yang satu nggak selamat tuh, guys. Aduh, gimana nih? Kita tinggal beberapa orang lagi, guys. Dan di situ masih ada tikus, guys. Ntar, Bang Cupu coba gigit tikus yang satu di sini, guys. Sini kamu, iya. Wah, iya. Dah, udah Bang Cupu kalian di situ. Oke. Apa yang kamu lakukan sama keluargaku? Wah, si tikus yang itu marah, guys. Kamu mau kunci ini? Iyalah, Bang Cupu dari tadi juga minta kuncinya nggak dikasih. Wah, katanya kita suruh tangkep dia, guys. Oke. Wah. Sini kamu. Ah, kena kan kamu kan? Itu tuh makanya tugas. Oke. Kita ambil kuncinya, guys. Oke, guys. Nah, Bang Cupu bawa kuncinya nih, guys. Nah, oke.
Sekarang kita harus buka gate-nya supaya kita bisa keluar, guys. Oke, kita bakal masuk, guys. Yang ini, guys. Nah, oke. Udah kebuka, guys. Nah, yes. Akhirnya gerbangnya kebuka, guys. Kita harus kabur dari tempat ini, guys. Oke. Tapi hati-hati ya, guys. Di sini banyak mobil kayaknya, guys. Oh iya, guys. Banyak sekali mobil di sini. Tapi di situ banyak tulang. Kita di mana ya ini sekarang ya? Oke, katanya kita harus mulai bergerak, guys. Jangan lama-lama di sini, guys. Yuk, kita mau cari bantuan, guys. Kita kemana nih ya? Yuk, sambil makan tulang, guys. Tapi hati-hati jangan sampai tabrak sama mobil. Awas. Tuh, ada mobil, guys. Tata, Bang Cupu ngambil tulang dulu sini. Oke. Jangan sampai kena, guys. Waduh. Ayo, guys, kita jangan sampai ketinggalan teman-teman kita di sana, guys. Gawat sekali nih, banyak sekali mobil di sini, guys. Ini. Oke, guys. Oke. Masih aman, guys. Oh, tuh ada orang, guys. Jangan sampai ketangkap. Oh, itu tuh, guys. Oh, ini dia, guys. Teman-teman kita udah pada ngumpul di sini, guys. Oke. Kita bakal ngumpul di sini ya. Nah. Ini kayaknya ada anjing galak gede banget, guys. Oh, kan katanya kita mau pulang ini. Kita laporan sama si Bulk ini ya. Bulk sama Bob. Oh, katanya kita nggak bisa pulang. Oh, gimana sih? Ini kayaknya jahat deh tiga anjing ini, guys. Aduh, guys. Gimana ini, guys? Bang Cupu punya firasat yang nggak baik nih. Oh, kata si Bob, dia mau bantu kita. Tapi kata si Bul, dia nggak mau. Kata si Bul, mereka mau makan kita, guys. Kita harus lari, guys. Lari. Wah, guys. Tolong. Awas, itu ada mobil. Jangan sampai ketabrak. Kita harus lari, guys. Itu kata si Bul mau dimakan kita, guys. Waduh. Kita lari, guys. Itu dia si Bul, guys. Waduh, gimana nih? Waduh. Gimana, guys? Wah, oke, kita ngumpet di sini, guys. Nah, ini ada makanan. Bang Cupu makan dulu. Oke. Sekarang kita ngapain nih? Wah, itu dia, guys. Kita terpojok, guys. Gak ada jalan lain lagi. Waduh, kita terjebak di sini, guys. Guys, itu ada petugas animal control. Wah, itu dia, guys, petugasnya, guys. Mamen tuh, tangkap aja tuh anjing-anjing galak, Pak. Kita kemana nih? Kita ngumpet aja, kita ngumpet sini, guys. Kita ngumpet sini, guys. Wah, oke, guys. Itu bakal ditangkap anjing galaknya. Kita mau kabur. Jangan sampai kita ketangkap sama si bapak-bapak petugas itu ya. Nah, kita kabur, guys. Nah, kita kabur, guys. Kita kesini, guys. Nah, oke. Oh, no. Si Kanela mana? Aduh, guys. Kanela teman kita yang cewek cantik tadi hilang, guys. Aduh, gimana, guys? Nanti dulu, kita makan dulu, guys. Kita makan dulu. Perut kita harus kenyang, baru kita bisa mikir, guys. Wah, itu dia, guys. Guys, ternyata si Kanela ditangkap sama animal kontrolnya, guys. Sama bapak-bapak tadi, guys. Aduh, kita harus menyelamatkan Kanela, guys. Aduh, gimana nih? Yaudah, kita ikutin truk aja, ya. Oh, itu dia, guys. Itu dia, guys. Kita ngumpet, guys. Jangan sampai ketangkap, guys. Awas. Wah, itu malah dia barbar banget itu. Waduh. Malah ditangkap dia. Dia nggak hati-hati sih. Oke. Bang Cupu makan tulang dulu. Yep. Kita makan tulangnya. Oke. Ini kita kesini. Kita kesini, guys. Jangan sampai ketangkap, guys. Sini, guys. Nah, Bang Cupu. Tolong. Hampir aja Bang Cupu ketangkap. Ini dia larinya sangat-sangat tidak beraturan nih bapak-bapak ya. Oke. Kita harus lanjut, guys. Kita kesini, guys. Nah, oke. Kita ngumpet sini dulu, guys. Sini, guys. Jangan sampai ketangkep, guys. Kita nggak boleh ketangkep nih sama bapak-bapak animal control nih ya. Kita kesini, guys. Nah.
Duh. Hampir aja Bang Jupu ketangkep, guys. Kabur. Tuh. Nah, kita kesini, guys. Nah, itu dia, guys. Wow. Ini dia, guys. Deadly shelter, penampungan yang mematikan. Waduh, gimana nih? Aduh. Katanya kita harus masuk ke dalam. Oke. Kita bakal coba selamatin Kanela ya. Kanela! Tuh dia lagi tidur, bapak-bapak penjaganya, guys. Dia lagi tidur, guys. Oke, kita harus makan tulang dulu, guys. Shh. Oke, kita harus pelan-pelan, guys. Aduh, kita lewat mana, guys? Lewat sini bisa nggak, guys? Katanya kita harus lewat sini, guys. Ini, guys. Sini, guys. Oke. Wah, Bang Cupu nggak bisa ngambil nih. Tulangnya terlalu tinggi, guys. Kita tinggal sama si Sansan, guys. Ini dia, guys. Wow. Banyak sekali di sini anjing-anjingan dikurung, guys. Oke. Wah, di situ siapa itu? Itu dia, guys, Kanelanya. Ini kan slicer. Ternyata slicer dibawa ke sini. Dia jadi penjaga sini ya, guys. Apakah kita harus ngelawan slicer? Guys, kayaknya slicer dendam sama kita ya. Oh no, ternyata slicer diadopsi sama Deadly Shelter ini, guys. Dan katanya dia mau ngebantu pekerjaan kotor bapak-bapak tadi, guys. Wah, ini, guys. Ini sangat-sangat gawat, guys. Kita harus ngelawan si slicer, guys. Oke, kita harus bisa ngelawan dia, guys. Jangan sampai kalah, guys. Oh, darah dia, guys. Ada 3, guys. Kita bakal kabur-kabur dulu sampai dia lelah, baru kita hajar ya, guys. Oke, guys. Kita tunggu dia lengah, guys. Wow. Dia punya jurus yang sangat-sangat keren, guys. Tapi jangan mau kalah, guys. Kita lah adalah anjing yang sangat baik, guys. Wow. Dia mengeluarkan tornado Balmon, guys. Dia muter-muter kayak gitu dong. Waduh. Kita kabur dulu, guys. Bang Cupu harus kabur ya, guys. Kita bakal pakai strategi gerilya, guys. Kita kabur dulu, guys. Kabur ke sini, guys. Nah, kita kabur dulu, guys. Nanti kalau dia udah capek. Nah, dia capek. Yat! Geget. Woi, kabur. Wah, katanya Bang Cupu nggak cukup kuat. Dia meremehkan kekuatan kita, guys. Belum tahu ya kalau Bang Cupu kadang-kadang bisa jadi Bang Jago. Oke, guys. Kita lawan lagi, guys. Kita tunggu dia lelah, guys. Biarin dia mengeluarkan tenaganya, kan. Badannya besar, tapi dia tidak cukup lincah, guys, ngelawan kita, guys. Kita bakal kabur dulu, guys. Kita kesini, guys. Oke, guys. Kita tunggu momen ya, guys. Kita tunggu momen yang sangat-sangat pas. Ah, dia muter-muter sampai pusing. Begitu capek, kita gigit dia, guys. Sini, kamu slicer. Kamu harus kembali ke jalan yang benar, harusnya ya. Kamu harus baik. Nggak boleh jahat kayak gini. Nah, dia putar. Langsung pusing. Ah, pusing kamu. Sini kamu. Iya. Oke. Wow. Dia rage, guys. Mode kiamat langsung, guys. Wow, dia ngamuk, guys. Gara-gara Bang Cupu gigit dia, guys. Oke, guys. Sabar, guys. Kita masih bisa ngalahin si slicer ini, guys. Kita bakal mojok dulu sini, guys. Sini dulu, guys. Awas, guys. Awas. Wow, dia gonggong kita ya. Awas, guys. Dia bakal tornado lagi, guys. Hati-hati, guys. Dia bakal tornado, guys. Jurus yang sangat-sangat berbahaya. Kabur. Kabur dulu, guys. Oke. Bisa, guys. Ayo, guys. Buat kalian belum nge-like, kalian like dulu videonya, guys. Bang Cupu udah berusaha keras ini untuk ngalahin si slicer, guys. Aduh, guys. Ayo, guys. Aduh, dia capek, guys. Kita gigit. Iya. Oke, guys. Itu dia, guys. Guys! Slicer-nya jatuh ke dalam api, guys. Oh no. Kasihan juga tuh slicer. Tapi dia memang udah sangat-sangat jahat sih ya.
Oke, slicernya udah pergi. Sekarang kita mau ngapain nih? Kita harus lepasin si Canela, guys. Oke. Kita lepasin, guys. Nah, kita udah lepasin Canela. Oh, guys! Hah? Ini kan bapak-bapak penjaga Deadly Shelter ya, guys. Dia mau tangkap kita, guys. No, kabur. Kabur. Guys, itu dia nenek Granny datang menyelamatkan kita, guys. Oke, hajar itu nenek, hajar itu bapak-bapak itu. Oh, ternyata kita dicari kemana-mana. Itu bapak-bapaknya langsung kecut itu ya, ngeliat nenek itu ya. Oke, marahin nenek, marahin tuh tadi mau tangkap Bang Cupu dan teman-teman itu. Oke. Akhirnya kita dijemput, guys. Oke, guys. Kita dijemput pulang sama nenek dan Bang Cupu. Dapat badge dong. Mantap sekali. Kita unlock Canela, kita bisa pakai juga. Guys, ternyata ya bapak-bapak tadi ditangkap sama Pak Polisi, guys. What? Karena mereka melakukan kejahatan ilegal, guys. Oke. Kita dapat happy ending, guys. Ini dia, guys. Bang Cupu sama si Canela. Bang Cupu akhirnya bisa sama si Canela, guys. Kita hidup bahagia bersamanya. Itu kenapa masih ada burung yang suka jailin kita ya? Oke, guys, segini dulu video kali ini ya. Bang Cupu menjadi anjing peliharaan dan kita bisa selamat dan diadopsi sama nenek Granny yang sangat sayang sama kita. Ini Bapak Polisi Botak juga siap bantu kita ya kalau misalnya ada penjahat yang datang. Kalau kalian suka dengan video kali ini, boleh kasih like banyak di video ini ya. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.